Hai semua, hari ini kita nak masak ayam masak asam pedas. Ini bahan-bahan dia, ayam beberapa ketul ikut berapa orang nak makan. Lepas tu ni apa? Sebiji bawang merah, 5 ulas bawang putih dan 3 batang serai. Ni cili buh, cili buh ni buat sendiri. Kita pakai sesudu ya, sesudu cili buh. Asam jawa ni pun pakai sesudu je. Sesudu asam jawa. Kunyit, pakai sesudu kunyit. Garam secukup rasa. Dan serbuk perasa ni secukup rasa. Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Minyak dah panas, kita masukkan bawang, bawang merah, bawang putih dan juga serai. Tumis sampai naik bau dan juga warna dia berubah ke warna terang-terang. Tumis sampai garing. Tambahkan sedikit minyak lagi. Okey, bawang dah garing, kita masukkan 1 sudu cili buh. Tumis sampai cili ni masak ya. Oke, kita masukkan satu garam. Satu sudu kunyit. Satu sudu perasa. Kacau sebasi. Masukkan satu sudu senjawa. Dan masukkan sedikit air. Kacau dulu. Kita tunggu sampai pecah minyak ya.
Okey, dah nampak pecah minyak. Kita masukkan ayam. Dan masukkan air. Kuah ni kuah agak-agak nak makan berapa ramai ya. Okey, lepas tu kita tunggu je dia sampai mendidih, masak. Lepas tu kita ubah rasa dia apa yang kurang, kita tambah. Tunggu sampai dia masak. Okey, dah pun masak. Selepas di alter semua rasa, dah sedap. Dah sedia untuk dihidang.